Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam hari Jumaat. Tuan-tuan puan, hari ini secara santai saya nak kongsikan 3 tips mengatasi masalah malas. Malas bersenam, malas nak buat kerja, malas bangun tidur berkenaan dengan malas. Untuk pengetahuan you all, untuk you all turunkan berat badan, musuh utama adalah kemalasan. Sebab kita dah selesa berada di rutin lama kita yang menyebabkan kita besar. Tuan-tuan dan puan, you besar disebabkan rutin you yang salah. So, malas adalah punca kita tak dapat mengubah kita punya kehidupan. Jadi tips hari ini adalah tips yang amat berguna untuk you all guna pakai untuk ubah you all punya tabiat yang membesarkan you all supaya you all dapat turunkan berat badan. You all bersama saya Muhammad Faizal Saidun yang ada pengalaman turun sebanyak 65 kg dalam masa 1 tahun. Jom kita tengok apa tips nombor 1. Sebelum tu, saya nak bagi tahu kepada mereka yang ada di Johor, yang ada di Kuala Lumpur. Saya dan tim Jumula akan buat kursus mentaliti turunkan berat badan di 2 lokasi ini. Di Johor kita akan buat di Batu Pahat, Universiti Tun Hussein On. Di Wangsa Maju, di Kuala Lumpur kita akan buat di Wangsa Maju. Lokasinya saya akan bagi selepas you all buat pendaftaran. Tuan-tuan dan puan, penting ke kursus mentaliti turunkan berat badan? Ianya amat penting. Sebab ini adalah argument saya. Ini adalah apa yang saya sandarkan kepada you all yang nak turunkan berat badan. Diet bukanlah penyebab you all turunkan berat badan. Sebab apa? Sebab setiap rejim diet, ada mereka yang berjaya, ada mereka yang gagal. Alright? You namakan, you name it, apapun, setiap rejim ada kejayaan. Okay? Mereka, kisah kejayaan ini ada satu benda yang sama, iaitu mereka mempunyai mentaliti yang betul untuk turunkan berat badan. So saya jemput mereka di Johor Bahru, di negeri Johor, yang dapat bersama saya di Batu Pahat, dan juga orang-orang Kuala Lumpur yang boleh bersama saya di Wangsa Maju pada 12 dan 13 hari bulan September ini, minggu depan sahaja. Dan jika you all berminat, you all klik link di bawah untuk buat pendaftaran. Alright, kita kembali kepada tajuk kita pada hari ini. Tip pertama, permudahkan urusan. Tuan-tuan dan puan, ini kita bercakap soal malas nak bersenam. You all kena permudahkan urusan kalau you all nak bersenam. Maksudnya, pilihlah sukan ataupun workout yang mudah-mudah dahulu. You all jangan pilih benda yang agak susah ataupun ianya sesuatu yang you all tak boleh nak buat ataupun capai. Contohnya lah, kita tahu berbasikal adalah satu contoh senaman yang terbaik dalam dunia. Diiktiraf berbasikal. Tapi kalau you all nak berbasikal, banyak benda yang you all kena buat. You all kena beli basikal. Okay? Dan beli basikal ni kadang-kadang memerlukan duit yang banyak, perbelanjaan yang banyak. Ianya tidak sesuai untuk anda, kalian, you all yang baru. So, permudahkan urusan. Macam contohnya, you all hanya bermula dengan berjalan. Ataupun nak lebih sikit, you all bermula dengan skipping ataupun jump rope. Permudahkan urusan. Okay, tips nombor 1. Yang kedua ialah pilihlah sukan atau senaman yang you all suka. Alright? Seperti mana saya dulu, saya suka berbadminton. Saya daripada kecil saya suka berbadminton. So, apa yang saya buat ialah saya main badminton. You all buat apa yang you all suka. Okay, kalau contoh you all suka berbasikal, insyaAllah saya rasa kalau mereka yang suka berbasikal, mereka dah ada basikal. Alright, macam saya dulu, masa saya nak bermula untuk bersukan aktif berbadminton, saya dah ada raket. Saya dah ada kelengkapan sukan tersebut yang saya peram agak lama. Alright, so saya just keluarkan, saya tak perlu beli baru, saya hanya servis saja, tak tukar tali saja. Perbelanjaan pun tak banyak, dalam RM20-30 saja. So,
Pilihlah sukan yang you all minat. Apa yang you all minat, you buat. Sebab dengan kita minat, kita akan lebih konsisten. Alright? Kalau kita buat sesuatu yang kita tak minat, ianya akan menyebabkan kita berasa tertekan. Okay? Ramai antara kita tak minat untuk jogging. So, jangan bermula dengan jogging. Bermula dengan sesuatu yang you all minat. Waima apapun yang you all minat, you buat. Tips yang ketiga ialah sedar diri. Tuan-tuan dan puan, ini adalah tips malas yang paling besar bagi saya. Kalau you all tak sedar diri you all tu besar, susah you all nak berubah. Okay, you kena terima hakikat yang you all perlu berubah. You all kena lakukan perubahan. Sebab kalau you all masih lagi berasa you all di zone selesa, you all masih okay dengan berat badan yang berlebihan, dengan obesiti, you all tak akan bertindak. Ini masalahnya. So, saya harap tiga tips tadi, you all kena strength yang ketiga. You all kena sedar diri. Alright? You all dah besar. You all dah terlampau besar. Dah obes. Risiko-risiko yang datang dengan obesiti itu banyak. You all akan ada masalah penyakit darah tinggi, yang akan pergi ke kencing manis, yang akan ke stroke, yang akan ke penyakit buah pinggang. Semua ini adalah ugutan-ugutan, ancaman-ancaman untuk you all terima hakikat yang ianya boleh berlaku. Masalah orang besar ni, macam saya dulu pun, kita rasa kita tak akan kena penyakit-penyakit tersebut. Ini masalah kita. Kita selalu berfikiran positif dalam bab itu. Sedangkan ianya adalah satu fakta. Ianya adalah satu benda yang disandarkan dengan penemuan sains, menyatakan bila kita tubuh besar, kita akan terdedah dengan risiko-risiko penyakit yang amat berbahaya, yang bukan sahaja akan menyusahkan diri kita, tapi akan menyusahkan ramai orang yang kita sayang. So, tiga tips hari ini untuk you all di luar sana, atasi masalah malas yang ada dalam diri you all. Kalau you all rasa dengan malas itu you all mampu bahagia, you all teruskan. Dan ini saranan saya yang saya sendiri pernah alami. Saya ada penyakit darah tinggi dulu dan alhamdulillah saya dah mampu keluar daripada ubat darah tinggi hanya kerana saya beat the malas. So, tuan-tuan dan puan, itu sahaja untuk hari ini. Saya harap you all dapat beat the malas dan ubah rutin harian you all yang membinasakan diri you all. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.